Oh, ya nunggu. Kalau sudah Pak Budiono masuk aja, Mas. Belajar rokin prakarya le. Ibu Ayan, Bu Mustaya, Halo, halo, halo halo, juga. halo Bu Nur. Aku suara buka ono. Ada Bu, ini Ada. terdengar. Oh ya wes. Ya merdu. Bu Nur, saya kedengaran. Ya, sudah fit Bu Ayan. Ya sudah. Masih ngantuk cari ini. Oh ya, ya David. Sudahlah, sedikit-sedikit Bu. Ya. Bosen. Bosen. Mas Jo, salam kenal. Salam kenal Ibu. Mau berkenalan dengan Mas Setia sama Mas Jo. Iya, mohon maaf saya tidak salam kenal aja. Bu. Yes, kalau saya ini agak susah Bu. Kalau pakai handphone soalnya harus geser-geser. Oh, jadi nggak gitu bisa lihat orangnya. Iya. Orangnya nggak kelihatan. Nggak apa-apa sih. Harus digeser-geser dulu Bu. Gitu ya. Nah itu Pak Budiano. Cari orangnya. Sudah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk Pak Budiono. Assalamualaikum Pak Budiono. Salam gimut. Ditunggu sampai berapa Pak? Ini sudah 111. 111 ya. Pendaftarnya 300. Pendaftarnya ada 300. Mungkin separuhnya saja Bu. Oh, oke. Okay. Berarti ditunggu sebentar ya. Ya. Atau tadi Mas siapa perkenalan Elkana tadi loh sambil nunggu 5 menit. Mungkin musiknya monggo. Musik Elkana. Mana Elkana? Elkana and Friends silahkan bisa kenalan sama teman-teman. Sampai separuh peserta. Perwira Dedes. Ya, Perwira mana tadi? Oh, kayaknya tadi lagi cek sound juga nih mereka. Oh, masih cek sound. Ya. Mas Said tadi udah masuk ya, Pak? Belum ya, Pak Mas Said? Belum. Oh, belum. Belum nemu link. Yang lain, dosen-dosen yang. Iya. Apa dosen-dosen yang lain? Bayan, Bu saya. Untuk tim ya. Amira usaha digital ya.
kewirausahaan siapa saja nih? Iya, ada beberapa, Pak. Ini juga sudah live di YouTube ya, Bu ya? Oke. Sambil nunggu. Mungkin perlu disampaikan itu ke peserta-peserta kalau yang lagi live gitu. Nanti kalau kameranya seperti kemarin kan ada beberapa mahasiswa yang apa? Yang posisinya pakai baju dan sebagainya, yang mau untuk diperhatikan buatnya kalau memang mereka tidak siap untuk baik atau mungkin secara langsung kameranya untuk dinonaktifkan dulu. Dan kemarin kan ada beberapa mahasiswa itu yang masih di course dan masih pakai baju-baju yang tidak benar. Gitu. Ya Pak. Pak Budiono suaranya anu menggema, Pak. Iya. Om, jelas. Gimana? Suaranya jelas. Sudah jelas. Nah, sekarang sudah jelas, Bu. Menggema, ya. Menggema. Mantul. Ya. Nah. Ya, untuk tolong ya diperhatikan untuk seluruh peserta karena ini live. Ya, jadi kalau nanti Anda mengikuti kalau memang belum siap untuk dipotong ya kameranya yang kemarin itu masih banyak yang telanjang dan sebagainya ya, sudah terlihat ya. Monggo Bapak Ibu dosen. Pak, ada beberapa. Saya sudah hadir. Iya, tuan Lucy. Sumira. Ini banyak ceweknya ya. Para iya soalnya pembicaranya bening, Bu. Glowing juga ya, Bu. Pembicaranya glowing juga, Mas Jo. Masih single juga, Bu. Wah, mantap. Ya. Banyak yang daftar nanti ini. Gimana tadi yang Elkana belum siap? Bentar, coba saya hubungi juga ya, Bu. Ya.
mungkin timnya Elkana bisa diperkenalkan dulu. Timnya siapa? Mas Perwira. Selamat pagi. Ya, pagi. Selamat pagi. Oke, di sini kami dari perkenalkan nama saya Elkana, Elkana Dewi Sayo, kemudian teman saya Perwira Dennis, dan satu lagi Brandia. Ya, bertiga ya ini Mas. Suaranya kok nggak jelas ya? Ya, suaranya kurang dekat. Suaranya kurang jelas ya? Menggema. Ya, menggema. Ya, biar kami kondisikan dulu ya, Bu. Ya. Waduh, ada yang terdengar ayam, Bu. Peternak ayam. Saya mut, Bu, jaga kerungu PT Kukro. Loh, itu kan anu peternakan, Bu. Itu kan live musik. Iya. Enggak, Pak anu mut. Enggak kerungu kan, wis tak anu mut. Bu, sudah. Tidak apa-apa loh, Bu. Keren yang di-unmute ayamnya. Belum dimulai ya, Bu Puji? Belum, nunggu. Ada mungkin sedikit. Atau kita mulai saja, Bu, karena sudah jam 9. Ya, jam 9 lagi. Ya, siap. Sambil menunggu nanti. Ya, siap, Pak Budi. Ya. Mulai, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi D3 dan D4 Keperawatan Lawan, Bapak Budiono SKPMkes. Yang saya hormati narasumber kita yang masih muda-muda ini ya, Mas Tio Nugroho Aditomo SH CIT CIMA dan Mas Julius Cesar Cefes. Angel jenenge ya, Mas. Ini dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, BPC Surabaya. Yang saya hormati para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya kita semua dapat mengikuti kegiatan webinar ini yang diselenggarakan oleh Kampus 2 Poltekkes Kemenkes Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syafaatnya kita bisa berkumpul kelak di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan para peserta webinar yang berbahagia, kegiatan webinar pada kesempatan ini mengangkat tema tentang Will Entrepreneur Mindset and Digital Marketing in New Normal. Saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan webinar hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Ketua Program Studi D3 dan D4 Keperawatan Lawang, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi tanya jawab dan nanti ada kuis, yang kelima penyerahan sertifikat, dan yang keenam adalah penutup.
peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita masuk pada acara inti, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan semoga pandemi COVID-19 segera hilang dari bumi pertiwi Indonesia dan dari muka bumi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Program Studi D3 dan D4 Keperawatan Lawang, Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang. Kepada yang terhormat Bapak Budiono, SKPMkes, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Budi. Terima kasih Bu Dr. Nurul Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Salam bahagia untuk kita semua. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan suatu kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan seminar ya, seminar atau webinar dengan tema Build Entrepreneur Mindset and Digital Marketing in New Normal. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaat beliau sehingga kita masuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mudah-mudahan kita semua nantinya bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para narasumber yang luar biasa, Mas atau Bapak Setio Nugroho Aditomo SH sebagai pengurus atau anggota ini Himpunan Pengusaha Muda untuk cabang Surabaya. Dan tentu juga yang kami hormati Kakanda ya, Julius Cesar Deves SE selaku narasumber. Dan tentu pula kepada tim pelaksana kegiatan webinar dalam hal ini Ibu Dr. Nurul Puji selaku ketua pelaksana kegiatan ini. Dan tentu yang kami hormati pula seluruh dosen Kampus Dua Lawang, Poltekkes Kemenkes Malang. Dan seluruh peserta kegiatan seminar pada hari ini. Sungguh luar biasa keadaan kita sekarang ini bahwa kita pada saat ini sementara dalam kondisi memprihatin yaitu dengan adanya situasi kondisi pandemi akibat COVID-19 ini sehingga segala aktivitas kita yang kita laksanakan yang biasanya adalah kita laksanakan dalam kondisi yang normal, tatap muka, tetapi dengan kondisi yang prihatin ini semua kita aspek kegiatan serta dibatasi sehingga kita lebih banyak melaksanakan aktivitas-aktivitas kegiatan yang ada di rumah. Nah, tentu dengan pembatasan ya aktivitas sosial kita sehingga kita lebih banyak bekerja di rumah, maka tentu akan membuat ya kita menjadi bosan. Sehingga kita ya membuat kita bosan, membuat kita terganggu aktivitas, maka dengan adanya suatu ya seminar atau tema ya yang dibangun atau yang diselenggarakan oleh tim dalam hal ini adalah dosen-dosen kewirausahaan Kampus Dua Lawang dengan mengangkat ya Well Entrepreneur Mindset in Digital Marketing in Normal, artinya bagaimana kita membangun, merubah mindset kita, ya, agar kita terpapar bagaimana, ya, kita merubah, ya, pola pikir kita dari, ya,
dari pola yang konvensional, dari yang ya mungkin kalau dulu bahwa kegiatan kewirausahaan itu dilakukan secara konvensional, secara tatap muka, tapi sekarang kita buka wawasan kita untuk merubah kegiatan-kegiatan aktivitas itu dalam bentuk virtual atau digital. Nah, ini juga sesuai juga dengan kondisi atau perkembangan di era sekarang ini adalah era digital, era 4.0. Jadi semua akses kegiatan sekarang berbasis IT, berbasis network. Nah, harapannya dengan nanti adanya pemaparan materi-materi yang disampaikan oleh entrepreneur-entrepreneur muda ini, saya mengharapkan semua ya, peserta bisa mengambil ya, dan kemudian bisa memotivasi dirinya. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini, kita ada suatu gagasan, suatu konsep, sehingga kita bisa membuat suatu usaha. Jadi tidak hanya kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat yang terlibat di kesehatan khususnya di keperawatan, tidak hanya bergelut di bidang keperawatan atau bidang kesehatan, tetapi kita bisa membangun usaha-usaha ya, yang terkait, ya harapannya terkait dengan bidang kesehatan khususnya keperawatan, tetapi kalau tidak, mungkin kita bisa membuat suatu usaha-usaha yang di luar dari bidang dan kesehatan atau di bidang perawatan. Nah, itu harapan kami, sehingga nanti dengan adanya materi ini membuka wawasan, ya, membuka giat pada mahasiswa untuk ya menjadi jiwa-jiwa entrepreneur. Nah, itu harapannya. Mudah-mudahan paling tidak 0,1% dari semua peserta ini ada nanti suatu usaha yang bisa diteruskan. Nah, itu harapan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama Kaprodi dan seluruh ya, dosen atau sivitas akademik yang ada di kampus Dua Lawang, mengucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa ini yang berkenan menyediakan waktu ya untuk membagi ilmu dan bagaimana memotivasi remaja atau mahasiswa-mahasiswa itu menjadi entrepreneur yang unggul. Nah, harapan kami itu tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Kampus Dua Lawang. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiono. Untuk acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi. Materi pertama tentang Bullet Entrepreneur Mindset yang akan disampaikan oleh Mas Julius Cesar Ces, SECIT, atau biasa dipanggil Kak Jo. Sebelumnya perlu kami sampaikan pada semua peserta, untuk sesi tanya-jawab dapat dimulai selama pemaparan materi dengan menuliskan pertanyaan pada chat ruang Zoom atau di chat live YouTube dengan menyebutkan nama, kemudian dari instansi mana, kemudian sebutkan pertanyaannya. Acara webinar ini juga dapat disaksikan melalui channel Kampus Dua Lawang. Dan makanya jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Adapun untuk daftar hadir atau evaluasi nanti akan disampaikan di akhir acara. Kepada Kak Jo, untuk 40 menit ke depan, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih banyak Ibu Nurul yang sudah memberikan kesempatan, dan juga teman-teman semua, dan juga keluarga besar dari Kampus 2,
Malang, Poltekkes Kemenkes, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa buat saya pribadi juga, karena tidak banyak hal, tidak banyak kampus yang bisa mengadakan hal seperti ini menurut saya juga gitu ya. Dan saya berharap buat teman-teman semua nanti yang bergabung bisa mencatat gitu ya, karena beberapa hal pastinya akan penting buat teman-teman semua, karena ini berhubungan dengan pola pikir kita, berhubungan dengan mindset kita, dan yang paling terpenting, nanti di akhir acara, seperti yang tadi Bu Nurul bilang, di akhir acara ada kuis, dan teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan bisa mendapatkan giveaway, gitu ya. Oke. Buat teman-teman semua, silakan boleh menyiapkan alat tulisnya, atau mau mencatat di laptop atau di handphone, silakan, gitu ya. Karena yang saya bahas ini tidak terlalu panjang, teman-teman, supaya bisa lebih fokus, gitu ya. Cepat, singkat, padat, gitu ya, buat teman-teman semua. Oke. Judulnya hari ini adalah Build Entrepreneur Mindset. Ya. Kalau kita ngomongin tentang build, itu pasti tentang sebuah membangun, gitu ya, membangun atau kita sedang mendirikan sesuatu. Nah, yang kita bangun di sini itu adalah mindset atau yang sering kita sebut pola pikir, teman-teman. Pasti di sini teman-teman sudah sering kali mendengar namanya mindset, gitu ya. Tetapi ternyata pengertiannya, teman-teman di sini, pengertiannya sangat sederhana sekali. Boleh pakai ini ya, nanti biar teman-teman juga bisa lihat. Sebentar. Jadi nanti teman-teman bisa melihat, bisa mencatat juga dari sini, supaya teman-teman lebih mudah memahami. Oke. Oke. Kalau di sini, teman-teman, saya kasih judulnya biar tambah lengkap gitu ya. Judulnya adalah Building a Strong Entrepreneur Mindset, gitu ya. Ada seorang Steve Jobs, pasti teman-teman sudah kenal semua dengan Steve Jobs, gitu ya. Dia bilang gini, "Jika Anda selalu fokus ke profit dan keuntungan, Anda akan mengurangi kualitas produk. Namun, jika Anda fokus untuk menghasilkan produk yang luar biasa, maka profit dan keuntungan akan mengikuti." Nah, ini akhirnya kita diubahkan. Kita diperbaiki nih pola pikir kita. Kadang kita sering berpikir untuk di mindset-nya kita aja gitu ya, di apa namanya? Profit-nya kita aja, keuntungannya berapa, dapat uang berapa kalau kita bisnis gitu ya. Tetapi hari ini kita mau diajarin untuk tidak hanya fokus sama profit dulu, tapi kita fokus sama kita mau hasilin apa dulu nih. Gitu. Kita mau menghasilkan apa dulu. Nah, ini penting banget, teman-teman. Makanya kita perlu dulu kita mengerti namanya mindset. Ya, mindset itu adalah sebuah pola pikir atau kebiasaan kita berpikir, dan kebiasaan ini adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga secara otomatis terjadi. Jadi, contohnya seperti ini. Kalau kita lapar, pasti kita pikirannya adalah makan. Ya, kalau kita ngantuk, kita pasti pengen tidur, teman-teman. Tetapi kadang-kadang sekarang, zaman sekarang gitu ya. Tetapi kadang-kadang zaman sekarang, teman-teman, kalau kita lapar, kita ngantuk, kita bosen, seringkali yang kita lakukan itu adalah update story, teman-teman. Biasanya, aduh aku lapar nih, bikin story. Kadang-kadang ya, tapi nggak semua orang gitu ya. Kadang-kadang bikin gitu, lapar, update story gitu kan, jalan-jalan bosen dan lain sebagainya. Apalagi di tengah pandemi ini, membuat mindset-nya kita itu terganggu juga, teman-teman. Karena berita-berita yang ada di televisi, kalau kita mindset-nya itu takut, khawatir, itu akan berpengaruh pada tindakannya kita, teman-teman. Ya, jadi mindset di sini adalah pola pikir yang biasanya kita lakukan dan akhirnya otomatis akan terjadi. Contohnya tadi seperti makan,
tidur dan lain sebagainya. Itu pola pikirnya kita, gitu ya. Tetapi bagaimana kalau kita masuk ke dalam bisnis, teman-teman? Pola pikir ini, pola pikir ini, teman-teman harus bisa melatihnya. Kenapa harus bisa melatihnya? Supaya teman-teman di sini bisa sebentar. Mohon maaf, ada sedikit masalah, teman-teman. Oke, saya share lagi. Nah, di sini ada mindset, teman-teman. Mindset itu, kalau saya singkat, selain pola pikir, kalau saya singkat, mindset itu adalah cakep sih, gitu ya. CA-nya atau C-nya itu adalah cara berpikir kita. Jadi mindset itu berkaitan erat dengan bagaimana kita berpikir. Kalau kita melihat sebuah situasi kritis seperti ini, pandemi seperti ini, mindset-nya kita masih berpikir tentang hal positif atau negatif. Kalau kita mau diajarkan tentang wirausaha, usaha apa sih yang bisa kita lakukan di pandemi seperti ini? Pasti banyak orang yang bingung untuk melakukan usaha apa, karena sudah banyak yang terkena PHK, terus kemudian terkena dirumahkan aja gitu ya, terus kemudian banyak yang WFH, banyak juga perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, teman-teman. Tetapi kalau kita punya mindset yang bagus atau mindset yang bertumbuh, pasti kita akan punya cara berpikir yang berbeda. Kita akan melihat sebuah celah di situ. Apakah di situ ada celah untuk kita mendapatkan sebuah usaha yang bisa menghasilkan uang? Nah, mindset-nya kita akan diubahkan di situ. Tetapi di sini, teman-teman, kalau saya itu mengajarkan bahwa tidak ada yang salah kok apa yang mau kita lakukan. Kalau misalkan teman-teman ada yang berpikir, ah enggak, aku nggak bisa ngelakuin apa-apa nih, aku tak diam aja di rumah, mending aku ngampus aja ikut daring. Ya nggak apa-apa, teman-teman. Tapi ada juga orang yang berpikir bahwa kayaknya saat ini bisnis yang paling cocok adalah jualan masker, misalkan. Terus kemudian jualan vitamin, terus kemudian jualan APD, dan lain sebagainya. It's okay, nggak masalah, teman-teman. Karena itu adalah cara berpikir. Ya. Kemudian ketika kita punya cara berpikir yang benar, itu akan mempengaruhi keyakinannya kita. Seberapa kita yakin kita benar-benar bisa mencapainya. Seberapa kita yakin kita benar-benar bisa meraihnya. Kalau kita pengen berbisnis, misalkan, tadi kita punya pikiran, oh ya, aku mau bisnis masker nih, misalkan. Nah, yakin apa enggak? Teman-teman itu bisa mendapatkan sebuah hasil, karena saingannya banyak. Saingannya banyak. Nah, itu kembali ke keyakinannya kita. Kalau keyakinannya kita pasti nanti laku, pasti nanti banyak yang beli, pasti nanti banyak resellernya, itu pasti akan terjadi, teman-teman. Ya. Tetapi tergantung bagaimana teman-teman yakin apa enggak. Sesederhana itu, sesimpel itu, teman-teman. Ya. Kemudian, setelah keyakinan, itu juga akan mempengaruhi perilaku dan sikap. Setelah tadi kita berpikir bahwa kita punya peluang di dalam pandemi seperti ini, apa kita sebut dengan new normal seperti ini, aku bisa berbisnis masker tadi misalkan. Kita sudah buat rencananya, dan kita yakin bahwa kita bisa berbisnis. Nah, tinggal kita menerapkan atau memutuskan perilaku apa yang mau kita lakukan. Apakah itu hanya diangan-angan saja? Apakah itu hanya sekedar pengen saja? Apakah itu hanya sekedar musiman aja? Itu akan mempengaruhi perilaku dan sikap kita. Tetapi kalau sikap kita memang pengen benar-benar terjun ke dunia wirausaha, yuk kita benar-benar terjun, kita lakukan. Gimana caranya? Kalau tadi kita pengen jualan masker, kita coba cari suppliernya masker di mana. Kita coba riset dulu pasarnya seperti apa. Kita coba cek dulu harganya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, perilaku itu akan menentukan
hasilnya, teman-teman. Mindset di sini sangat penting sekali, ya. Cara berpikir, keyakinan, perilaku atau sikap, dan juga akan mempengaruhi hasil. Kalau cara berpikirnya udah benar, keyakinannya udah kuat, perilaku atau sikapnya sudah menunjukkan bahwa, oh iya, aku harus melakukan ini, optimis, pasti akan mempengaruhi hasilnya. Kalau dari awal kita berpikirnya negatif dan juga kita nggak yakin, ragu-ragu, gitu ya, pasti hasilnya juga nggak maksimal, teman-teman. Sama kalau kita misalkan lagi seneng sama cowok, gitu ya, kan di sini banyak cewek-cewek ya, kita seneng sama cowok, gitu ya, kita berpikirnya, wah, dia kira-kira bisa nggak ya deket sama aku, gitu kan. Kita yakin nggak ya bisa deket sama dia, dan apa sih yang mau kita lakukan supaya dia suka sama kita, gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semua, wah, hasilnya, wah, akhirnya ternyata dia mau nih, ya minimal jalan bareng, minimal balas chat, gitu ya. Itu mindset yang perlu kita punyai, teman-teman. Ya. Kemudian, ada seorang peneliti yang bernama Carol Dweck. Teman-teman nanti juga bisa searching ya, siapa sih Carol Dweck itu. Nah, di dalam mindset ini, teman-teman, Carol Dweck ini ngomongin tentang ada dua hal tentang mindset. Pasti teman-teman sudah tahu, tetapi ini perlu terus diulangi supaya teman-teman makin kuat, gitu ya. Ada dua mindset. Yang pertama itu adalah orang yang punya growth mindset. Yang kedua, orang yang mempunyai fixed mindset. Jadi ada dua mindset, oke? Diingat-ingat, ya. Ada growth mindset dan juga fixed mindset. Oke? Contohnya seperti apa, Mas? Contoh dari growth mindset, atau pengertiannya dulu ya, supaya teman-teman paham. Orang-orang yang growth mindset adalah tipikal orang yang tidak gampang menyerah. Orang yang punya pikiran positif. Orang yang punya keyakinan besar. Orang yang punya kemauan yang besar. Bukan hanya ambisius, teman-teman ya. Tetapi punya benar-benar optimis yang besar. Aku yakin, nanti kalau aku melakukan ini, pasti hasilnya ini. Itu orang-orang yang punya growth mindset. Dia yakin sama apa yang dia pikirkan. Dia yakin sama apa yang dia lakukan. Itu yang punya growth mindset. Kalau orang-orang yang dengan fixed mindset, gitu ya, orang-orang fixed mindset adalah tipikal orang yang mudah menyerah. Orang-orang yang gampang menyerah. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman di kampus, coba kamu maju, coba jelasin tentang kesehatan ini, gitu. Aduh, jangan saya, Pak. Aduh, jangan saya, Bu. Saya nggak bisa. Ya. Padahal belum dicoba, teman-teman. Padahal belum maju, belum dicoba untuk ngomong. Tetapi orang yang fixed mindset ini pasti akan berpikiran, aduh, aku nggak bisa. Ini bukan gue, ini. Aduh, aku nggak yakin aku bisa. Nah, kalau udah nggak yakin, gimana kita mau meraih sesuatu yang kita penginkan? Itu, teman-teman. Itu pengertiannya yang sangat simpel. Growth mindset punya optimis yang tinggi. Kalau fixed mindset, dia orangnya pesimis. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, ada contoh yang lebih konkret lagi, orang-orang yang growth mindset, apalagi dalam dunia usaha, teman-teman ya. Kita mau korek dulu nih, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam diri kita. Karena di dalam diri kita itu banyak rahasia-rahasia yang luar biasa, potensi yang luar biasa yang perlu kita gali supaya teman-teman bisa mengeluarkan namanya kemampuan yang sebenarnya. Kadang-kala kita itu membatasi diri kita, ya. Contoh dari growth mindset, ya. Growth mindset contohnya adalah gini. Dia menganggap gagal adalah kesempatan berkembang. Tuh, ya. Contoh yang simpel, gagal adalah kesempatan untuk berkembang. Kenapa? Karena dia menganggap ketika dia gagal, dia itu harus belajar. Ketika dia belajar, artinya dia mengevaluasi apa yang salah. Dan dia perbaiki. Itu orang yang growth mindset. Dia mau memperbaiki supaya hasilnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sesimpel itu, teman-teman. Kemudian orang yang fixed mindset menganggap sebuah kegagalan itu adalah batas kemampuannya. Ah, udahlah, aku gagal.
misalkan mau ngelamar kerja nih, nggak dipanggil-panggil, gitu kan? Udah ngelamar sana sini dan lain sebagainya, nggak dipanggil-panggil, capek. Oh ya udahlah, ini batas kesabaranku. Aku artinya udah gagal, berarti aku udah nggak bisa nyari kerja. Aku bingung mau ngapain. Itu orang yang fixed mindset, menganggap dirinya itu udah selesai, menganggap dirinya itu kemampuannya sebatas itu doang. Itu orang yang fixed mindset, teman-teman. Ya. Contoh yang kedua, orang-orang yang punya growth mindset, atau orang-orang yang pengen pemikirannya itu bertumbuh, contohnya gini, ketika ada orang atau temennya yang sudah sukses, atau temennya yang lebih pinter, atau temennya yang lebih hebat dari dirinya, dia menganggap orang itu adalah sumber inspirasinya. Pasti teman-teman punya orang yang menginspirasi, gitu ya. Tokoh-tokoh yang menginspirasi teman-teman, tokoh-tokoh sukses, gitu ya. Ketika kita melihat orang itu, kita itu terinspirasi. Wah, dia itu bisa sukses itu seperti apa ya? Oh, dicari prosesnya. Gimana sih caranya dia bisa sukses? Oh, ternyata dia mulai jualan itu sedari kuliah, misalkan. Dulu saya juga seperti itu, teman-teman. Ketika saya kuliah juga melakukan semua jualan, teman-teman. Apa aja tak jual dulu. Tak bawa ke kampus, gitu ya. Aku bawa kresek, teman-teman. Tak bawa ke kampus, tak tawarin ke teman-teman, ke dosen, dan lain sebagainya. Laku, teman-teman. Ya. Karena kalau seperti itu, kita artinya menguji bagaimana kita benar-benar mau terjun ke dunia wirausaha atau enggak. Ya. Makanya kalau kita melihat orang yang sudah sukses, orang yang sudah hebat, orang yang punya growth mindset menganggap bahwa aku harus seperti dia. Karena dia adalah inspirasiku. Aku harus mampu seperti dia. Bahkan nanti bisa melampaui dia. Itu orang yang punya growth mindset. Kalau orang yang fixed mindset, ketika tahu temannya sukses, temannya jauh lebih hebat, dia pasti hanya bilang, ya itu paling ya hanya kebetulan aja lah. Ya paling dia kan karena keturunan orang kaya, ya pasti kan dari orang tuanya. Ya dia kan memang dari dulu udah usaha, jadi ya nggak kaget kalau sekarang sukses. Nah kadang-kadang kita menyepelekan seperti itu, menganggap rendah orang lain. Kadang-kadang ketika kita menganggap seperti itu, sebenarnya dalam hati kita itu adalah iri hati, teman-teman. So, hati-hati ketika teman-teman berpikir atau menganggap orang lain itu sukses seperti apa. Tergantung sudut pandangnya teman-teman seperti apa. Apakah teman-teman terinspirasi?